Sallimu saliru alal kabiri wal maru alal ma'idi wal qalilu alal kabiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kita bernafas semua karena Allah. Kita merasakan kenikmatan ini semua karena Allah. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala adalah segalanya. Jadi tiada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji yang kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmat yang tak terhingga. Jikalau kita nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling agung. Semoga kita selalu menjadi hambanya yang selalu taat dan beribadah kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada pembawa risalah Islam, pencapaian kemajuan, membawa kita ke dalam cahaya yang terang benderang, yakni Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, boleh tidak saya bertanya, apa kita ini sudah saling kenal? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Banyak yang menjawab tidak. Tapi kalau saya bertanya, apakah kita ini bersaudara? Mungkin dari teman-teman banyak yang akan menjawab ya. Kita memang belum saling kenal, kita belum bertemu sebelumnya, kita tidak saudara. Tapi kita bisa bersaudara karena kita dipersatukan oleh agama yang suci, yaitu Islam. Agama Islam adalah agama universal, tidak mengenal kasta, tidak mengenal suku dan ras, tidak mengenal status sosial, tidak mengenal pangkat dan jabatan. Karena Islam diperuntukkan untuk semua etnis, semua kalangan, globalnya seluruh umat manusia. Ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan satu-satunya agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kebutuhan, dan menjawab semua permasalahan umat manusia, serta senantiasa mengajak kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang agung, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam dapat dibuktikan berdasarkan visi dan misi Islam sebagai agama, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mempunyai visi utama untuk menebar kasih sayang untuk seluruh alam dengan universalitas kemanusiaan yang mengarahkan manusia pada kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Karena Islam membebaskan manusia dari segala bentuk kejahatan, kejelekan, perbudakan, diskriminasi, pelecehan, pelanggaran, dan penderitaan lainnya. Islam benar-benar mengantarkan manusia pada hidup bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana doa seorang muslim yang dicatat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah
satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Islam hari ini sedang diuji, sedang diberikan cobaan. Kita difitnah, dilecehkan. Islam itu mengajarkan kekerasan. Islam itu teroris. Islam itu anarkis. Islam itu radikal. Sakit rasanya hati ini jika kata itu diucapkan. Coba kita lihat, resapi dan renungkan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Kaum muslimin di Selandia Baru yang melaksanakan salat Jumat dibongkar dengan biadabnya oleh orang yang tidak punya berani. Tapi anehnya, seorang senator Australia berkata peristiwa tersebut terjadi karena jumlah kaum muslimin yang semakin banyak. Jadi korban saja kita kaum muslimin yang jadi terorisnya. Islam mayoritas, minoritas dalam pelukan. Islam minoritas buruk mendapat perlakuan. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita pelajari Islam secara keseluruhan. Kedua, kita tebarkan salam dan kasih sayang yang sesuai dengan visi Islam, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa agama Islam adalah agama universal, mencakup semua perbedaan dan mengajarkan kasih sayang untuk seluruh umat manusia. Saudaraku sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan semakin menguatkan akan kecintaan kita terhadap Islam. Semoga nanti kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalam.